Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu hari ada seorang kiai memberikan pendidikan kepada santri-santrinya. Pada suatu malam, diajaklah 3 santri ke tepi sungai. Satu persatu di antara mereka diberikan bekal berupa kantongan plastik. Lalu kiainya menyampaikan, silahkan satu persatu di antara kalian menyeberang di sungai ini. Kemudian apapun nanti yang kalian injak di dalam sungai, ambillah, lalu masukkan ke dalam kantong plastik. Yang kalau kalian ambil, nanti kalian akan merasakan rugi. Dan kalaupun tidak kalian ambil, kalian juga akan merasakan rugi. Maka satu persatu diperintahkanlah santrinya untuk menyeberangi sungai. Santri yang pertama, ketika dia menyeberangi sungai, dia mengingat bahwa diambil rugi, tidak pun diambil rugi. Untuk apa capek-capek mengambilnya, toh diambil pun rugi. Lebih baik saya jalan saja tanpa ada beban yang harus saya bawa. Santri yang kedua berpikir, diambil rugi, ditinggalkan rugi, ya sudah, diambil sekedarnya saja. Lalu santri yang ketiga, dia tanpa berpikir, yang namanya sudah diperintahkan oleh Pak Kiai, mau rugi atau tidak, saya ambil saja, saya penuhkan saja ini kantongan plastik. Lalu dia menyeberangi sungai tersebut. Sesampai di seberang sungai, lalu kembali lagi ke pondok pesantren, maka Kiai menyampaikan, para santri sekalian, apa yang sudah kalian ambil dari sungai tersebut? Santri yang pertama menyampaikan, Pak Kiai, tadi Pak Kiai menyampaikan diambil rugi, ditinggalkan pun rugi, maka saya tidak mengambilnya. Santri yang kedua juga, saya mengambil sekedarnya saja. Dan santri yang ketiga mengambil dipenuhkan kantongan plastik yang sudah diberikan oleh Pak Kiai. Maka silahkan tunjukkan, santri yang pertama kosong, tidak ada apa-apa yang diambil. Santri yang kedua, begitu dia menunjukkan apa yang dia ambil, alangkah terkejutnya dia. Ternyata yang dia ambil adalah intan berlian yang sangat berharga. Andai kata saya tahu seperti ini, maka saya akan penuhkan kantongan plastik ini. Intinya dia merasakan rugi. Kemudian santri yang terakhir, begitu membuka apa yang dia ambil, dia merasa bahagia. Walaupun begitu, tetap saja dalam hatinya merasakan rugi. Andai kata saya tahu seperti ini, pastilah saya akan mengumpulkan berbagai kantong plastik untuk saya penuhkan agar saya mendapatkan lebih banyak lagi. Begitulah kita menghadapi bulan suci Ramadan ini. Ada yang tidak mau sama sekali beribadah, mengambil kesempatan yang diberikan Allah di bulan Ramadan. Sehingga begitu masuk bulan suci Ramadan, bagaimana dia yang telah lalu, seperti itulah dia di akhir Ramadan pun, tanpa mendapatkan manfaat atau hikmah dari Ramadan sama sekali. Dan ada hanya biasa-biasa saja, tanpa meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang bersungguh-sungguh, itu pun kata Rasul, kalaulah umatku tahu bagaimana luar biasa dan pentingnya Ramadan itu, pastilah umatku akan meminta satu tahun penuh untuk dijadikan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari peristiwa yang singkat ini dapat memotivasi kita agar kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan terdapat banyak kelebihan. Pahala yang wajib dilipat gandakan, pahala yang sunnah seperti pahala yang wajib, dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lain yang bisa kita dapatkan, terutama malam Lailatul Qadar, yang kalau kita beramal di malam itu, maka lebih baik
daripada amalan 1000 bulan yang lebih kurang kalau kita hitung sekitar 83 tahun. Kita umat akhir zaman ini memang umur kita tidak panjang-panjang, tetapi amalan kita diberikan pahala-pahala yang sangat luar biasa seperti panjangnya umur-umur umat-umat terdahulu, sehingga walaupun pendek umur kita, tapi amalan kita bisa melampaui daripada umat yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus semangat dari awal sampai akhir dan tercapainya tujuan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.